kita udah sampai iya di Salikasi. Oke. Tapi belum masuk. Iya, kami masih menunggu. Iya, masih nunggu. Ramai banget. Ramai ya? Ramai banget. Ramai tuh. Salikasi si atas barita, guys. Tarutu. Kita masuk ngambil tiket, guys. Ngambil tiket dulu ya. Iya. Okay. Tetap perhatikan protokol kesehatan. Okay. Pakai masker. Mantap. Di sini, pertama kalinya, misionaris dari Jerman Nomensen memulai misinya memperkenalkan agama Kristen ke bangsa Batak. Perjalanan dimulai. Siapkan tenaga ya, karena perjalanannya lumayan jauh dan jalannya juga mendaki. Di sepanjang perjalanan, kita akan menemui batu-batu besar berisi 10 titah atau 10 hukum Taurat. Dari belakang apa dari samping? Is. Kanan kiri sini. Lihat kan guys, jalannya mendaki. Ini belum setengah jalan loh. Masih sanggup guys. Aduh. Pelan-pelan. Udah. Dua kali belok sangat sulit guys untuk mendaki. Sangat sulit guys. Loja. Loja guys. Sudah ngal guys. Masih pati-pati dulu. Betul lu dulu yang. Betul lu bang dapat apa? Ingat dang pati-pati dulu. Ayo, semangat! Kita udah di titik kelima, udah setengah jalan. Ayo, semangat! Jadi ini kita udah di jalan, tapi kayaknya masih belum nyampe. Udah nyampe ya? Udah dikit lagi. Oh, udah dikit lagi. Ini tuh sekitarnya tuh hutan, lihat deh. Dan yang pinus semua nih, aduh. Ya pinus semua nih. Dan terus yang apa namanya yang datang pengunjungnya juga banyak, masih banyak, masih nuansa liburan kali ya, jadi masih banyak tuh yang pengunjung, belum sepi. Terus ini kita serombongan di belakang, anak-anak. Wah, udah istirahat. Udah istirahat. Nah, padahal tinggal sedikit lagi. Udah tinggal dikit lagi, nanti kita lanjut lagi ya. Kenapa tuh? Diayun guys. Ayo kita kejar. Aku dimarahin guys. Nah dong lah nok nok. Udah gue kok. Ido sih kau lo. Minta mau ya. Ingat umur guys. Ingat umur. Ingat umur guys. Guys berempat guys. Kita sama lagi guys. Buat per. Kita lanjut jalan ya. Ini udah titah ke-8. Sebentar lagi sampai, guys. Yeay.
Aku pernah kesini waktu kecil, jalannya belum sebagus ini. Dulu jalannya tuh tangga dari semen, itu pun udah banyak yang rusak. Kalau sekarang udah banyak perubahan, udah makin bagus. Asal susu unda-unda. Wih, kita udah di titik ke-10. Sebentar lagi sampai. Hore! Hai guys. Capek juga ya. Kali ini beneran hampir sampai, guys. Akhirnya kita sampai. Dari sini nih, naik sini. Dari atas sini kita bisa lihat Rura Silindung. Iya, pemukiman di bawah itu namanya Rura Silindung. Sekarang kita makan dulu. Ini apa namanya? Mini sop. Ini mie sop, guys. Mie sop. Jadi mie sama sop gitu ya? Sop, sama telur, sama kerupuk. Kerupuk. Sama mie. Oh, ini makanan asli. Asli dari Tarutung Salikasi. Oh, asli dari Tarutung. Ini yang lebih jelas, guys, kerupuknya, guys. Okay. Ini ada yang baru datang. Sudah melayu, guys, kerupuknya. Ini ada yang baru datang. Itu baru datang, guys. Kelihatan aslinya, guys. Ini ada kerupuk, ada bihun, terus ada telur, ada tahu goreng, ada tahu. Terus ada tahu, nih, irisan tahu.
Coba review dulu rasanya gimana? Wah, enak. Mantap. Pakai sambal enggak? Oh iya, cabai dulu. Coba dicampur. Coba dicampur cabainya, guys, biar lebih mantap, guys. Kayaknya pakai andaliman gitu. Banyak banget. Coba setelah dipakein sambal. Coba ya. Coba dulu dong. Mantap. Kuahnya gimana kuahnya? Namanya guys. Maknyus. Namanya guys, maknyus. Tapi kayaknya kecapnya mana guys? Kecap di saus guys. Oke, sekarang kita mau makan dulu. Ntar dulu. Oh, tambahin kecap. Tambahin kecap tuh. Oke. Gimana, udah lebih maknyus? Apa udah pas rasanya atau gimana? Udah pas. Udah pas ya. Jadi mantap. Kecap, sambal. Mantap. Oke, aku juga nggak sabar buat nyobain miso. Cobain dulu ya, dadah. Nah, ini namanya cendol. Cendol. Cendol khas Tarutung itu panas. Kalau yang di Jakarta kan pakai es. Dingin. Nah, kalau ini panas nih, ini anget-anget. Iya. Es dawet. Cendol dawet. Cendol dawet gitu. Jadi belinya tuh segini nih. Harganya 7.000. Rasanya ya kayak cendol. Iya. Habis makan, kita langsung lanjut belanja oleh-oleh. Di sini oleh-olehnya banyak banget. Ada topi, ada kacamata, gelang, kaos, tempat angkitan, baju santai, dari ukuran anak kecil sampai ukuran orang tua ada di sini. Nah, buat harganya kita masih bisa nawar, apalagi kalau belanja banyak. Patung itu ada yang gede nggak? Gede. Ya. Gak ini per. Yang tadi di sininya bu. Gak apa-apa, pokoknya mana aja. Ini bagus nih. Ini buat cewek ya? Cewek. Oh. Ini cowok kan? Bagus iya bagus. Ya. Ini adem ini. Yang penting yang bagusan gak? Aja. Yang penting yang bagusan. Yang kaos apa? Gak tau ini adem gak sih? Adem yang kayak gini ya. Nih yang kaosnya adem. Iya. Tapi ini cewek ya. Sampai di sini dulu jalan-jalan kita hari ini. Makasih udah ikutin kita keliling Salib Kasih. Sampai jumpa lagi. Au revoir.